Banyak sekali yang paling terkait, paling istimewa, yang paling depan, terdepan perintah Allah ini merupakan sholat. Sholat inilah barangkali pesan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sholat, as-sholat, wa ma malakat aymanukum. Perhatikan sholatnya, perhatikan sholatnya. Lakukan sholat itu, lakukan sholat itu. Wa ma malakat aymanukum. Dan bagaimana kepemilikan budak-budak Anda? Kalau di Indonesia tidak ada budak, bagaimana pelayan-pelayan Anda? Bagaimana pekerja-pekerja Anda, karyawan-karyawan Anda? Ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.